di tempat ini dan menyenangkan hatimu saja. Sama-sama yang mengasihi Tuhan katakan. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Mari jemaat saya undang bangkit berdiri. Bawa hatimu bersuka cita karena Tuhan. Bersiaplah menerima sukacita yang dari surga. Batuku dan kau, kota Betengku.
Mari siapkan hati kita untuk lebih dalam lagi merasakan kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau melakukan pekerjaan-Mu besar bagi setiap hidup kami. Kami percaya mujizat-Mu terus akan ada buat setiap kami. Sudah hari
izinkan setiap intimidasi, intimidasi iblis, Tuhan Yesus, mempengaruhi pikiran hati kami. Tetapi kami mau pastikan bahwa sukacita ada di dalam kehidupan kami, dan firman Tuhan tidak akan dicuri oleh si iblis. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau yang akan kuasai jalannya pemberitaan firman pada saat ini Tuhan. Biar Roh Kudus yang akan berbicara dalam setiap hati kami Tuhan, memberikan kekuatan baru Tuhan Yesus, sehingga pikiran kami Tuhan Yesus tetap percaya kepada Tuhan, tetap fokus hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kedatangan kami pada pagi hari ini untuk bersekutu bersama dengan Tuhan, bersama saudara-saudara seiman, mendatangkan berkat yang luar biasa buat kami semua. Kami pulang Tuhan Yesus boleh membawa sukacita yang baru, pengharapan, kekuatan yang baru, bahkan pertolongan-pertolongan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, urapi juga Tuhan Yesus anak-anak kami di Calvary Kids Tuhan, agar mereka juga terus makin mencintai Tuhan dan bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Urapi Kak Alin juga yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan kuat kuasa-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih, kami siapkan tanah hati kami yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, saya nangis bukan sedih ya, tetapi malah saya bersuka cita. Tadi ketika lagu pujian terakhir, Bapak Ibu merasakan bahwa kalau kita melihat, mendengar, ada mujizat tiap hari. Amin. Ya, karena kita itu luput dari perhatian kita. Kita mungkin dalam doa kita meminta mujizat yang besar. Mungkin saat ini ada yang lagi sakit, kok belum sembuh-sembuh. Tetapi ada banyak hal yang kita bisa patut syukuri, hal-hal yang kecil mungkin ya. Tetapi tahukah saudara, nafas kehidupan ini juga merupakan satu bukti kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Masih dikasih kesempatan, berarti Tuhan ingin kita melakukan perkara-perkara yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi tadi saya terharu ya, dikatakan selama Tuhan beserta kita ada mujizat setiap hari. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita masih berbicara tentang kuasa Tuhan, the power of God in you. Ya, kuasa Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Saudara, kemanapun Yesus pergi, pasti banyak orang yang mengikutinya. Sebagian besar karena mereka memang ingin mendapatkan mujizat. Ya, di dalam Yohanes 6 ayat 2 dikatakan demikian. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi kemanapun Tuhan Yesus melangkah, ya, itu yang ngikutin tuh banyak pengen tahu, atau bahkan mereka pengen mendapatkan mujizat, ya, mendapatkan kesembuhan, ya. Suatu hari setelah Yesus dan murid-muridnya berkeliling untuk mengajar, ya, itu adalah pelayanan Tuhan Yesus selama di bumi ini ketika sudah berusia 30 tahun ya, dia mencari murid-muridnya yang pertama. Dari situ tiap hari Yesus dikatakan berkeliling untuk mengajar ya. Nah, tapi suatu hari Yesus sebagai manusia juga pasti ada capeknya, pengen istirahat dikatakan ya. Nah, saat ini kita mau menggali firman tentang the power of God in you, yang saya ambil di dalam Markus 6 ayat 31 sampai 44 ya. Markus 6 ayat 31 sampai 44. Kita akan baca dulu ayat 31 dan 32. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ya, jadi suatu hari itu Tuhan Yesus udah lelah mengajar. Ya, secara manusia dia juga butuh makanan, bukan orang sakti gitu ya. Oh, enggak lapar gitu ya. Walaupun kita tahu Tuhan Yesus juga pernah puasa 40 hari 40 malam. Tapi butuh makanan, murid-muridnya juga butuh makan. Makanya mereka memutuskan untuk kita cari tempat yang sunyi supaya kita bisa beristirahat sejenak dikatakan ya, sebelum melanjutkan tugas. Nah, tetapi ternyata kemana Tuhan Yesus melangkah, ada aja yang ngikutin, ya. Kadang dalam kehidupan kita, ya, kita aja kalau merasa lelah, ada waktu ya, pengen kita sendirian, ya, pengen me time gitu, nggak mau diganggu sama siapa-siapa, betul nggak? Ya, kalau lagi capek nih, aduh, ketemu orang makan kayaknya males gitu, pengen sendiri gitu. Artis-artis aja pengen punya privacy, ya.
Kalau udah artis terkenal ya, udah di tempat umum, privasinya udah nggak ada ya. Misalnya kalau di antara bapak ibu nanti jadi ada jadi artis terkenal nih misalnya, ke jalan udah nggak ada privasinya. Mungkin kita akan banyak disapa, minta tanda tangan, minta foto gitu. Nah, kadang pun lelah artis ya gitu ya. Nah, kemudian di ayat 33, tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Bayangkan ya, ini Tuhan Yesus sama murid-muridnya tuh mau mengasingkan diri, mau istirahat, ya bukan apa-apa. Tetapi, wah, ada yang paparasi ya, ada paparasi. Ini Tuhan Yesus ketahuan yang mau kemana ya. Nah, terus dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Tuhan Yesus sama murid-muridnya naik kapal, tapi yang lain mendahului lewat darat, ya. Tetap aja Tuhan Yesus dikuntit oleh banyak orang. Kemudian di ayat 34, ketika akhirnya Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Oleh karena belas kasihan Yesus kepada orang banyak itulah, dia dan murid-muridnya akhirnya tidak jadi beristirahat, nggak makan juga. Padahal tadi bilang ya belum makan juga. Kalau kita misalnya lagi kelaparan, lagi capek, mungkin kita bisa nolak orang ya. Terus saya lagi capek, saya lagi sakit, ya nanti aja deh gitu. Tapi lihat yang dilakukan Yesus, dikatakan oleh karena belas kasihannya, dia akhirnya mengajar orang banyak itu, mengajarkan banyak hal. Ya, ngajar tuh capek loh. Ya siapa yang di sini ngajar? Ngajar itu capek ya, butuh energi ekstra. Tetapi dikatakan Yesus ini lebih sayang sama orang banyak itu, sehingga dia tidak lupa ya artinya dia nggak istirahat, dia nggak jadi makan gitu. Dia tetap melakukan apa yang menjadi tugas pelayanannya. Seringkali kita dalam pelayanan kita pun banyak keluhan ya. Kadang kita mungkin jenuh, kadang kita mulai capek. Kenapa sih aku terus yang melayani? Kenapa nggak yang lain gitu ya? Tetapi Tuhan Yesus oleh karena belas kasihannya, dia tetap mengajar orang lain ya. Kemudian di ayat 35, pada waktu hari sudah mulai malam, gak kerasa tuh ya, makin malam gitu, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, mungkin udah kelamaan ngajar nih. Terus muridnya berkata kepada Tuhan Yesus, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Lihat yang dilakukan murid-muridnya, kemalaman, mereka juga mungkin udah lapar nih, kok Tuhan Yesus gak berhenti ngajarnya gitu. Suruh pergilah gitu ya. Murid-muridnya mulai gelisah, tetapi Yesus memiliki rencana yang lain. Pada saat itu pun tentu dia juga lapar lah ya. Tetapi apa yang Yesus kerjakan? Di ayat 37 dikatakan, tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Atau di dalam Injil Yohanes ayat 6, Yohanes 6 ayat 7, Yohanes 6 ayat 7 dikatakan demikian. Filipus ya, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Karena waktu itu yang berkumpul 5.000 orang laki-laki belum termasuk tuh, misalnya sama istrinya, sama anaknya, gak tahu anaknya itu. Ribuan, saudara. Mungkin di satu bukit ya, Yesus mengajar, itu ribuan. Ini di sini, yang kumpul saat ini mungkin 30-40 orang. Ini ribuan, saudara. Ya. Beratus-ratus kali lipat, gitu ya. Dan Yesus katakan, kamu harus memberi mereka makan. Bayangkan, kalau secara logika gak mungkin. Muridnya aja bilang 200 dinar mana cukup, cuma dapat secuil makanan, mana kenyang, gitu ya. Mungkin saat itu, itulah yang ada di benak murid-murid mereka. Tetapi, di ayat 38, Yesus dengan tenang berkata, ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Saudara, saya mau membahas sedikit di sini ya, saudara. Firman Tuhan ini kan judulnya Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan.
5 roti 2 ikan ini juga dari seorang anak kecil. Dari sekian banyak yang ikut, 5.000 mungkin dua kalinya 10.000 gitu. Apa nggak ada yang bawa makanan? Pasti ada ya, ibu-ibu suka nyenek nih kalau pergi ke mana-mana, ada aja yang dibawa gitu ya. Tetapi kan tadi Tuhan Yesus bilang, coba periksa ada berapa makanan yang tersedia. Mungkin mereka juga bawa bekal tapi dihabiskan untuk sendiri. Mungkin ada juga yang masih bawa bekal tapi disumbutin. Tetapi seorang anak kecil memberikan semua bekalnya. Ini kan dari seorang anak kecil ceritanya, dan nggak pernah salah gitu. Nggak dikumpulin gitu. Misalnya kamu punya berapa roti, kamu berapa ikan, dikumpulin. Ini satu anak loh, kasih 5 roti sama 2 ikan, bekalnya dikasih. Kadang-kadang kita sebagai manusia lebih mikirin diri kita sendiri. Kalau di saat kita lagi bersama-sama, ntar gua ngasih ke orang, nggak cukup gitu. Ya, tetapi seorang anak kecil ini memberikan bekalnya. Dan apa yang terjadi? Di dalam ayat 39. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Ya. Mereka belum tahu apa yang mau dilakukan Tuhan Yesus, tapi mereka nurut aja. Ya. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Ya, kepada semua mereka. Nah, saudara, pernah juga ada pertanyaan, seorang anak kecil bawa bekal, rotinya gak mungkin segede gaban, ikannya juga gak mungkin gede-gede. Dia mungkin bawa di satu tempat bekalnya atau keranjang bekalnya cukup untuk dia makan, ya. Tetapi yang di luar logika kan, bayangin 5 roti mungkin nggak terlalu besar, dicuil-cuil itu bisa ngasih makan lebih dari 5.000 orang. Di luar logika kan, itu kuasa Tuhan, saudara. Di dalam Yohanes 6 ayat 11 dikatakan, dengan lebih detail dikatakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi gak diirit-irit. 5 roti, 2 ikan dibagiin. Makan aja sampai kenyang. Ya. Belum kenyang, makan. Makan aja makan. Gak dibatasin. Kita kalau host of blessing di sini ya, suka di absen. Kenapa? Coba. Karena kalau manusia kan gitu, daftar aja, daftar. Supaya makanannya cukup gitu. Kadang-kadang suka deg-degan ya, yang masuk cukup nggak begitu datang. Ternyata yang misalnya di luar yang berdasar, wah banyak, kita senang kedatangan banyak orang. Makanan cukup nggak ya, kadang-kadang kita mikirin kayak gitu. Tapi Tuhan Yesus bilang, makan sampai kenyang. Makan aja, nggak dibatasin. Kalau kita kan kalau udah banyak, dibatasin ya nih ya. Segini dulu ya, nanti kalau cukup banyak boleh nambah. Tapi Tuhan Yesus luar biasa. Luar biasa loh gitu saya. Lagi mikirin, ini kan cerita ya, anak-anak sekolah minggu aja tahu gitu, dari dulu cerita, tapi kalau saya bayangin, waduh luar biasa ya Tuhan gitu. Dari kisah ini, kita melihat bahwa mujizat yang pertama adalah terjadi karena belas kasihan Tuhan. Itu pertamanya. Kalau Tuhan Yesus bilang, aku mau istirahat nanti aja ya gitu, nanti aja besok kesini lagi gitu, gak akan terjadi. Tetapi Tuhan Yesus gak gitu, saudara. Tuhan Yesus gak pernah terlalu sibuk kalau kita misalnya, Tuhan lagi butuh pertolongannya, Tuhan tolong saya lagi butuh nih. Tuhan gak bilang, besok aja ya gitu. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dia tahu gitu, karena kitanya aja yang suka, Tuhan tuh gak jawab-jawab gitu. Ya, itu Tuhan Yesus luar biasa baik. Ya, itu mujizat terjadi karena belas kasihan Tuhan. Ya, coba kita katakan bersama-sama, belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Kita semua dipelihara itu karena belas kasihan Tuhan. Amin. Amin. Ya. Tuhan Yesus melihat, dikatakan mereka seperti domba yang tidak memiliki gembala. Seberapa besar hati kita juga ketika melihat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Apakah kita juga gak peduli gitu? Setidaknya kita berdoa untuk mereka atau mengajak mereka ke gereja, mungkin itu yang bisa kita lakukan. Tetapi Tuhan Yesus luar biasa ya. Dia yang mengenal setiap hati manusia. Sehingga dikatakan belas kasihannya timbul. Dia gak mikirin dirinya sendiri yang lapar, yang butuh istirahat gitu. Luar biasa ya. Jangan kita katakan, oh dia Tuhan gitu. Enggak, tetapi Tuhan mengajarkan pribadi dia waktu itu sebagai manusia.
yang juga bukan punya kelemahan, artinya merasakan lapar gitu, merasakan butuh istirahat ya, tetapi dia luar biasa lah pokoknya gitu ya, dengan Yesus is the best gitu. Jadi kita diajarkan bahwa mujizat itu terjadi karena belas kasihan Tuhan. Dan bukan itu saja, dikatakan Tuhan Yesus memperhatikan setiap kebutuhan mereka. Tadi dikatakan makanannya yang mereka kehendaki. Demikian juga kita semua saat ini yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita ada karena belas kasihan Tuhan, dan pasti Tuhan akan mencukupi setiap kebutuhan kita. Amin. Amin. Jangan khawatir, saudara. Mungkin saat ini kita bukan orang yang berlebih, tetapi seperti tadi di awal saya katakan, ada mujizat setiap hari. Sukacita itu merupakan juga kuasa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera, ya. Nah, kemudian dua minggu yang lalu saya berbicara tentang jangan batasi kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tidak bisa bekerja secara maksimal jika kita sendiri kurang percaya atau bahkan tidak percaya. Dan juga jika ada dosa yang masih mengikat hidup kita. Tetapi jika kita percaya, maka kuasa Tuhan itu bisa bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan dalam firman Tuhan hari ini juga kita bisa mengambil pelajaran. Selama kita mengikut Tuhan, beriman padanya, akan selalu ada pertolongan Tuhan. Tadi dikatakan banyak orang yang mengikut Yesus, jadi mereka begitu dekat sama Tuhan Yesus. Ya, mungkin yang paling belakang pengen duduk paling depan gitu kan. Yesus mau diikutin, yang itu diikutin. Orang yang paling terdepan ngikutin Tuhan Yesus, yang belakang ngikutin semua. Mengikut Tuhan Yesus. Selama kita mengikut Tuhan Yesus, dimanapun posisi kita, mau yang ada terdepan atau terbelakang, dikatakan dekat selalu sama Tuhan, selalu ada pertolongan Tuhan. Ya, mereka jadi ambil bagian ya tadi. Waktu Yesus mengajar, mereka mendengar. Sampai yang paling belakang ikut mendengar. Waktu Tuhan Yesus bagiin roti dan ikan, mereka dapat semuanya. Enggak yang depan aja yang dapat gitu. Mereka suruh berkelompok gitu. Semua dapat dan semua kenyang gitu ya. Nah, banyak orang ikut Yesus dan mengejar Yesus, demikian juga bagaimana sikap kita saat ini dalam mencari Tuhan. Apa yang kita kejar? Apakah yang kita kejar hanya harta, kedudukan? Bukan berarti kita tidak boleh kerja atau tidak boleh berkarir. Tetapi yang harus kita ingat, di dalam segala hal kita membutuhkan Tuhan. Kita harus mengejar Tuhan. Jangan ketika kita susah saja, kita cari Tuhan. Kadang Tuhan mengizinkan kita melalui tantangan yang sulit untuk memperkuat iman kita. Iman harus bekerja sama dengan perbuatan, itu betul. Ya, dalam khotbah minggu lalu juga ya, Bapak Gembala mengisahkan tentang wanita yang sakit 12 tahun pendarahan. Dia begitu percaya dengan Tuhan, tetapi tindakan imannya itu yang membawa pemulihan juga untuk dirinya. Kalau dia diam saja, saya percaya sama Tuhan, tapi dia gak berusaha, dia juga gak mendapatkan mujizat, bukan? Jadi selain belas kasihan Tuhan, harus ada usaha dari kita untuk dikatakan mengejar Tuhan. Ya, jangan kita meratapi nasib. Kalau ada tantangan, ada masalah, Tuhan tolong dong, bukain jalan dong. Nah, kita gak berusaha. Tetapi wanita sakit 12 tahun pendarahan ini dikatakan dia berusaha ya mengatasi setiap rintangan dengan badannya yang lemah, lemas gitu. Karena keluar darah selama 12 tahun gitu ya. Tetapi dia berusaha meraih Tuhan Yesus. Itu yang harus kita kejar. Cari uang oke, okay. Berkarir oke, okay. Saya senang kalau misalnya anak-anak muda terus memaksimalkan potensi yang ada ya. Berkarir tentunya buat kemuliaan nama Tuhan ya. Menjadi kebanggaan Tuhan Yesus ya. Jadi nanti dari GBS nih anak-anak muda, ada yang misalnya diutus Tuhan kemana untuk jadi pembawa-pembawa berkat, bukan hanya jadi pendeta loh gitu ya. Saudara ditempatkan di mana, di perusahaan di mana, berkarir dengan luar biasa, tapi ingat semua itu terjadi karena belas kasihan Tuhan, bukan karena kuat gagah kita. Oh, aku udah kerja keras nih gitu. Kalau bukan aku, karena kalau bukan, nah kadang-kadang gitu ya, lupa gitu. Tetapi kalau kita kelak ataupun saat ini ada yang diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan, jangan pernah lupa itu semua karena belas kasihan Tuhan ya. Nah, dari kisah hari ini pun kita diingatkan, bahkan diberitahu bahwa Tuhan sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada, yang sedikit menjadi banyak. Kita juga percaya kuasa Tuhan itu luar biasa.
Tetapi mungkin masih banyak di antara kita belum sepenuhnya mengalami kuasa Tuhan, atau bahkan hanya melihat orang lain yang mengalami, mendengar kesaksian orang lain yang mendapat mujizat heran. Tapi kita belum. Saudara, tadi sekali lagi saya mau katakan bahwa mujizat itu selalu ada setiap hari. Ketika kita mampu untuk tetap bersyukur di saat kita tidak kelebihan, bahkan berkekurangan, bahkan mungkin ada yang harus diambil dari kita, seperti dalam kisah hari ini, 5 roti dan 2 ikan itu harus hilang dari genggaman tangan seorang anak. Tetapi dikatakan anak ini rela memberikannya menjadi berkat buat orang lain. Bahkan dia pun pasti kebagian makan kenyang. Yang tadinya mungkin 5 roti 2 ikan itu buat dia gak kenyang, mungkin ya gitu kalau anaknya gemuk. Tetapi dia bisa makan sampai kenyang gitu. Dari 5 roti 2 ikan dia gak pelit. Mungkin saat ini ada yang berkelebihan secara harta, tetapi jangan menjadi pelit dikatakan ya. Kita juga harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ya. Terkadang kita juga kurang menghargai berkat Tuhan atau meremehkan hal yang kelihatannya sedikit, cuma diberkatin begini, orang lain juga diberkatin segini gitu. Tetapi tadi sekali lagi, kalau kita mampu mengucap syukur atas apa yang ada, yang sedikit gitu. Ya, Tuhan bisa menjadikan itu menjadi banyak dan berkelimpahan. Amen. Mungkin kita kadang juga terpesona dengan orang-orang yang mendapat mujizat spektakuler. Oh saya enggak gitu. Padahal kalau direnungkan, dapat juga kita mujizat setiap hari gitu. Ya, jadi bagaimana caranya kita meresponi aja. Ya. Dari sekian banyak yang mengikuti Tuhan Yesus, mungkin belum tentu mereka menikmati atau mendapat mujizat semuanya gitu. Ya, ada yang udah mengalami kesembuhan, ada juga yang ayo Tuhan Yesus diajakin sama orangnya. Kamu sakit apa dia sembuh gitu. Ada yang belum mendapatkan juga jamahan Tuhan. Mungkin saat ini juga ada dari sekian banyak yang ikut Tuhan Yesus belum mendapatkan jawaban doanya. Tetapi dikatakan jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Engkau akan menerima kesembuhan, engkau akan menerima pemulihan. Ya, jangan pernah berhenti berharap. Dan dalam kisah ini juga kita diajarkan untuk percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, ya, sehingga kuasa Tuhan bisa tetap kita rasakan dan terus ada di dalam kita. The power of God in you, ya. Jadi kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Jadi ingat sekali lagi, keadaan kita lagi senang kita nggak boleh sombong, lagi susah kita nggak boleh putus mengharapkan, tetap kejar Tuhan, ya. Tetap beriman teguh kepada Tuhan. Yang sakit katakan bahwa aku pasti sembuh, aku mendapat jamahan Tuhan. Sesuai kehendak Tuhan saja gitu ya. Kita minta kesembuhan, tetapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah. Kayak tadi kan murid-muridnya gak tahu, Tuhan suruh mereka pulang, Tuhan mana mungkin nih 200 dinar dibeliin makanan gitu ya. Tetapi gak ada yang tahu pikiran Tuhan kan gitu. Percaya aja ya. Di dalam Markus 6 ayat 42-44 dikatakan, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Saudara, ini namanya kelimpahan berkat. Udah makan sampai warak gitu ya. Sampai kenyang, mereka udah gak bisa makan lagi, tetapi sisanya melimpah. Dan gak dibuang pasti, dibagi-bagiin lagi orang lain atau ada yang bawa pulang gitu ya. Pemeliharaan Tuhan, ini artinya pemeliharaan Tuhan tuh gak setengah-setengah, saudara. Kalau kita menolong orang bisa terbatas, tetapi pertolongan Tuhan tidak terbatas. Kecuali kita yang membatasinya dengan ketidakpercayaan kita. Dan jika kita sudah mengalami pertolongan Tuhan bahkan berlimpah, sekali lagi jangan sombong, karena semua terjadi atas belas kasihan Tuhan. Ya, biarlah kita sekali lagi harus beriman dengan teguh ya. Saat ini mungkin apapun keadaan kita udah mulai jenuh mungkin ya, atau mengalami satu tantangan yang membuat kita lemah, kita menjadi mulai stres ya. Nggak ada yang depresi ya, jangan sampai depresi, dalam Tuhan nggak ada depresi. Mungkin kadang-kadang kita dengan pekerjaan kita kejar Tuhan, lari sama Tuhan ya. Itu gak bisa berbuat apa-apa lagi kalau saudara misalnya udah gak tahu solusinya bagaimana gitu. Ya cari Tuhan saudara, tiap hari. Tapi
jangan nunggu susah dulu sih, ya sebetulnya tiap hari harus cari Tuhan, sehingga Tuhan akan bukakan jalan demi jalan yang tadi ya, dari nggak ada jadi ada, yang dari sedikit jadi banyak. Mau kan saudara? Ya, si Tuhan. Tuhan mengingat ketika kita susah, ketika kita berdoa sampai mencucurkan air mata, sampai Tuhan menjawab doa kita. Lalu setelah diberkati, jangan sampai lupa, ya. Tuhan itu selalu mengingat loh, waktu kita datang kepadanya, waktu kita sulitan, Tuhan tolong saya, ya, sampai mengalir air mata. Tapi setelah senang, suka ditinggalin, Tuhan sedih nanti, gitu ya. Mungkin Tuhan dikatakan, nggak inget nggak kamu lagi minta apa-apa sampai mencucurkan air mata. Sekarang kamu kemana, gitu ya? Jadilah seperti satu orang kusta yang kembali untuk bersyukur, bukan seperti 9 orang kusta yang tidak tahu berterima kasih. Yang 9 tetap dapat kesembuhan, enggak jadi terus jadi sakit kusta lagi, enggak. Ya, Tuhan tuh nolong enggak setengah-setengah. Tetapi jadilah seperti satu orang kusta ini yang kembali untuk bersyukur. Orang-orang yang disembuhkan, dipulihkan Tuhan, mereka memiliki hidup yang baru dan mengikut Tuhan dengan setia. Ya, kita lihat cerita-cerita di firman Tuhan, mereka yang sungguh-sungguh mendapat kesembuhan. Ya, selain tadi 9 orang kusta, banyak juga sih ada yang meninggalkan Tuhan. Tetapi kita lihat yang baik-baiknya aja, mereka yang benar-benar mengalami pemulihan, pengemis yang buta, yang tadinya minta-minta, yang lumpuh gitu, mereka mengikut Tuhan. Dikatakan Tuhan kemana aja mereka mengikut dengan sukacita, terus ngabarin ke yang lain, ya, yang kerasukan setan juga. Nah, itulah yang harus kita lakukan, ya. Sama juga seperti Zakheus yang dikatakan dia dipulihkan, seorang pemungut cukai, ya, dan mengembalikan uang 4 kali lipat kepada orang yang diperasnya. Dia enggak kehabisan hartanya, enggak jadi miskin, tetapi setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia sadar akan dosa-dosanya, ya, dan dia bertindak dengan iman. Ya. Jadi ikut Tuhan juga enggak boleh setengah-setengah. Jika kita mau mengalami kuasa Tuhan di dalam kita, kita harus mau diubahkan Tuhan dan tidak boleh keras hati. Ikut Tuhan dengan setia, setia kejadian, kemanapun, dimanapun saat ini kita ditempatkan. Ya, ingat selalu kita harus bersyukur dan bahwa kita ada karena belas kasihan Tuhan. Jangan pernah kita menjadi sombong dan terus berteguh iman sekalipun saat ini kita masih harus hadapi berbagai tantangan hidup. Amin. Ya, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Ingat bahwa the power of God in you, kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Tadi pujian yang di awal, terima sukacita surga. Ketika kita menyanyikan lagu itu tuh harus sampai kita ini ya, dengan terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Hey, gitu ya. Jadi Umat harus ajak gini. Ayo bersukacita gitu. Namanya terima sukacita itu harus dimasukkan ke dalam hati. Terus kata-katanya itu loh luar biasa saudara. Mungkin kita seringnya apa udah nyanyi sampai nyanyi aja udah nggak lihat teks ini mungkin ya. Terima sukacita surga gitu. Tapi kita yang harus mengalami di situ dikatakan itu namanya ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai, itu kuasa Tuhan. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora, itu kuasa Tuhan, saudara. Jadi di tengah tantangan sekalipun, kasih Tuhan itu tetap bekerja dalam hidup kita sehingga kita bisa bersuka cita. Itu yang harus kita praktekkan. Kalau belum bisa, berarti belum sepenuhnya kuasa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Ini juga buat saya ini satu pelajaran penting buat saya. Nggak ada manusia yang sempurna, pendeta pun nggak ada yang sempurna. Saya tidak dapat firman Tuhan, belajar juga gitu. Tantangannya luar biasa saudara, lagi nyiapin firman Tuhan ini, suami saya yang neguhin ya. Kalau misalnya ada sampah-sampah masuk dalam hidup kita, harus dibuang. Itu saya minggu ini agak melo, saudara. Agak melo gitu. Jadi agak sensian gitu ya. Jadi kata suami saya gitu, itu harus dibuang sampah-sampahnya gitu. Nyiapin Tuhan tuh harus benar-benar itu tantangannya luar biasa. Kadang gitu ya, nyiapin firman Tuhan tuh nggak mudah karena kita suka diserang dulu, ada tantangan, ada godaan gitu. Jadi saya percaya ini kekuatan dari Tuhan. Demikian juga jemaat punya mungkin kesulitan dan tantangan hidupnya sendiri masing-masing, tetapi tetap percaya ya, ingat aduh kuasa Tuhan itu ada dalam hidupku. Tuhan penuhi aku dengan sukacita ya, walaupun saat ini aku
uangku nggak banyak gitu, aku belum dapat kerjaan, tapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan itu tetap bekerja dalam kehidupan kita semua. Amin. Amin. Saya undang para pemain musik dan WL singer untuk maju ke depan. Biarlah firman Tuhan yang terbatas pada pagi ini disampaikan itu akan bekerja dengan tidak terbatas dalam kehidupan saudara. Ya, jangan batasi kuasa Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita juga untuk sebentar menerima perjamuan kudus. Kita akan pujian ini. Hanya Kau atau apa yang sedang kita kerjakan seolah-olah sangat
menakutkan. Banyak kegagalan-kegagalan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan menjelaskan kepada kita pada pagi hari ini. Oh, di dalam dirimu ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Tetap beriman kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Dia. Dan minta belas kasihan Tuhan. Maka kuasa Tuhan itu akan bekerja di dalam kehidupan saudara. Mungkin pada saat ini saudara ada dalam keadaan yang sangat minim sekali dalam keuangan, dalam kesehatan, dalam apapun juga. Tetapi Tuhan mampu untuk memberikan kelimpahan dalam kehidupan saudara. Seperti janji firman Tuhan dalam true story yang diceritakan firman Tuhan pada hari ini. Oh, ada kelimpahan yang sangat luar biasa terjadi. Ketika belas kasihan Tuhan terjadi atas dirimu, maka kelimpahan itu akan terjadi. Saudara akan makan sampai kenyang. Saudara akan dibebaskan. Saudara akan dipulihkan. Saudara akan diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Percaya saudara, kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Yang butuh kuasa Tuhan angkat tanganmu. Angkat tanganmu, Tuhan akan memberikan itu buat saudara. Kuasa Tuhan lebih besar. Kuasa Tuhan lebih besar. Amin, amin. Tuhanku lebih besar. Amin. Jamah setiap anak-anakmu Tuhan. Firmanmu memang terakhir oleh kuasa Tuhan. Dan mulai sehari ini Tuhan Yesus, kami bukan menjadi orang-orang yang biasa-biasa saja. Kami akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami di dalam nama Yesus Kristus. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami akan melihat kuasa Tuhan yang sangat besar terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Yes. Haleluya. Amin. Tak pernah terlambat janjimu Tuhan. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan. Amin. Tak pernah terlambat janjimu Tuhan. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan. Pulihkan hidupmu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai Tuhan kita Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan, kami akan mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus, kami juga akan melihat semua perbuatan baik Tuhan. Semua perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami akan mengalami 5 roti dan 2 ekor ikan yang terjadi berlimpah-limpah. Itu akan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Sehingga di tengah-tengah kesusahan zaman ini, kami melihat kelimpahan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Terima kasih Bapak, materaikan firman Tuhan di dalam setiap hati kami, agar kami boleh mengalami firman-Mu yang berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan untuk saudara saya undang tim pelayanan untuk maju ke depan. Tim pelayanan terjemahan kudus untuk maju ke depan. Haleluya. Kami siap melakukan perjamahan kudus ya Tuhan, yang merupakan perintah Tuhan, agar kami bersekutu dengan tubuh dan darah. Karena kami percaya ketika kami menunggal dengan Tuhan, bersekutu dengan tubuh dan darah, kuasa dinyatakan, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, dan pengampunan dosa semuanya Tuhan bebaskan karena darah-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Puji nama-Mu Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Syaratnya cuma satu, percaya kepada Tuhan Yesus karena Dia adalah sumber keselamatan. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita berhak untuk mendapatkan perjamuan kudus ini. Amin. Anak-anak Kalvari Kids, guru-guru sekolah minggu bisa turun, tolong dipanggilkan supaya pada ikutan semua ya.
Ya. Guru-gurunya tolong. Ya. Berikanlah nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang ku teruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kamu. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita, kita angkat tinggi ke atas. Saudara percaya roti yang sudah diberkati ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita siapkan anggur di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi ke atas. Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus yang telah dicurahkan untuk menebus segala dosa? Amin. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. GBS Kavari Sukabumi. Welcome home. Selamat datang di Ibadah Raya GBS Kavari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di Ibadah GBS Kavari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir dan beribadah bersama kami and be part of our family. Mari kita bersama-sama tumbuh dalam iman dan kasih Tuhan. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kavari Sukabumi. Jangan sampai lewatkan doa puasa ini, agar kita bisa terus menjadi penopang bagi gereja GBS Kavari Sukabumi. Lalu hari Kamis minggu depan kita akan ada Call of Blessing jam 6 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join dan berkumpul sama kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Hadir tepat waktu ya. Bagi para kaumnya, Jumat minggu depan kita akan ada Kavari. Yuk berkumpul untuk menjadi pria-pria sejati yang takut akan Tuhan. Kavari Men akan diadakan di GBS Kavari Sukabumi jam 5 sore. Nah, untuk para teenagers, youth, college, and young adult, setiap hari Sabtu kita akan ada Kavari Youth jam 5 sore di GBS Kavari Sukabumi. So, jangan sampai ketinggalan ya. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Kavari Sukabumi, lantai 1, tangga 2, dan juga Kavari Kids jalan 3. Ingat, betapa baiknya kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita siapkan waktu yang terbaik untuk bersekutu dengan Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bukan tentang seberapa besar jumlah pemberian itu, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan persekutuan untuk Tuhan melalui gereja GBS Kavari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut ini. Atau dapat transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau dapat memberikannya secara langsung melalui kantor persembahan yang akan diadakan. Selamat memberi. Last but not least, bagi Anda yang penasaran dengan update kegiatan-kegiatan yang ada di gereja kami, jangan lupa untuk follow Instagram @gbskavarisukabumi. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching what's on GBS Kavari Sukabumi this week. Have a blessed Sunday and Jesus bless you.
Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik, mari kita berikan dengan bersuka cita. Kami pulang membawa kelepasan, kesembuhan, berkat Tuhan.
pemulihan, jalan keluar. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk persembahan persepuluhan yang sudah diberikan oleh anak-anakmu, baik yang di tempat ini ataupun yang transfer. Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati mereka sesuai dengan janji-Mu. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang sampai berkelimpahan. Kami akan melakukan firman Tuhan dan kami akan melihat hasil dari firman Tuhan yang dikerjakan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir pada hari ini Bapak, yang belum sempat hadir di kebaktian secara onsite, yang masih di rumah, yang masih sakit, yang tidak bisa berjalan. Tuhan, Kau akan sembuhkan mereka dengan kuasa Tuhan yang sempurna. Di tempat ini hamba berdoa untuk setiap jemaat yang masih terbaring di rumah, di tempat tidur mereka, yang masih belum bisa datang ke gereja. Tuhan, Kau akan sembuhkan mereka. Kau akan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus, sehingga setiap jemaat Tuhan mereka boleh kembali datang ke tempat ini untuk berbakti bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk semua berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan.